di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون تفوزوا بها عند الله يوم الدين فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari jemaah salat subuh di Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah Kanbaru yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di masjid yang mulia ini yang merupakan salah satu dari tempat yang paling dicintai Allah di atas permukaan bumi, ahabbul biqa'i ila Allah al-masajid, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi itu adalah masjid-masjid, dan masjid yang paling dicintai Allah adalah al-masjidil haram, kemudian al-masjidun nabawi, dan terakhir adalah Masjid Al-Aqsa yang tidak disyariatkan kita sengaja melakukan perjalanan musafir untuk ibadah kecuali ketiga masjid ini secara mutlak. Tetapi berkunjung ke masjid manapun ya boleh, tapi dengan maksud melakukan musafir langsung ketika apa namanya musafir untuk ibadah khusus tidak disyariatkan kecuali ketiga masjid ini. La tusaddu rihal illa ila thalathati masajid.
Al-Masjid Al-Haram wa Masjid An-Nabawi wa Masjidi wal Masjid Al-Aqsa. Dan fadilatnya sudah kita ketahui bersama insyaallah taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada subuh ini sebagai tanda kita hamba-hamba yang mensyukuri diberinya kita nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan nikmat iman, jazakallahu khair, nikmat Islam, yang mudah-mudahan ketika kita bersyukur nikmat ini semakin bertambah dan membuat kita tambah bersyukur kepadanya. Apalagi diiringi dengan majelis zikir seperti ini yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan cinta kepada syariatnya dan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan dari kita dan menghiasi majlis kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengucapkan salawat itu dan salam itu, seolah-olah kita berdoa dan doa kita diijabah oleh Allah. Allah langsung mengijabahnya. Man salla alaiya salatan sallallahu biha alaihi ashra. Siapa yang mengucapkan kepadaku salawat satu kali, Allah balas langsung 10 kali. Dan salawat dari Allah adalah rahmatun minhu wa maghfirah, adalah rahmat dan ampunan dari Allah untuk kita. Seolah-olah kita mengucapkan sekali salawat itu, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku. Ganti dari itu kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim atau sallallahu alaihi wasallam. Itu kita baca seolah-olah 10 kali, Allahumfirli warhamni. Oleh itu beruntunglah kita ketika kita banyak mengaji tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Karena setiap ngaji hadis tentu disebut sang pemilik hadis, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh itulah Imam Ahmad ibn Hanbal, imam mazhabnya Hanbali, yang wafat 241 Hijriah, mengatakan ahadun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis, li'annahum kullama dzukira ismuhu 'indahum sallu 'alaihi. Orang yang paling beruntung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis, ya, di mana setiap nama Nabi disebut. Karena ahlul hadis kan kerjaannya membaca hadis, memahami hadis, mengamalkan hadis. Setiap nama Nabi disebut, karena disebut hadis sebut nama nabinya sallallahu alaihi wasallam, setiap nama Nabi disebut mereka mengucapkan salawat kepadanya. Setidaknya salawat ini kata Imam Ibnul Jauzi, setidaknya ada 10 hikmah dan keberkahan yang didapat oleh seorang muslim di dalamnya. Mungkin pada suatu saat nanti akan kita bahas pula masalah ini. Ma'asyiral muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Aku mencintaimu seperti yang kau inginkan. Bicara tentang cinta kaum muslimin sepanjang umurnya manusia, selama masih ada umur kita masih patut dan pantas berbicara tentang cinta. Karena cinta tak terbatas pada usia. Cinta juga tidak dibatasi dengan tenaga. Cinta adalah amalan hati. Selama hati masih hidup, jantung ini masih berdenyut, darah masih bisa dipompakan, kesadaran diri masih ada, maka cinta tetap cerita indah. Ya kan? Apalagi yang muda-muda ini, kalau cerita cinta, masya Allah, tabarakallah.
kaum muslimin dan muslimat. Tetapi cinta itu tidak semuanya bertepuk dua belah tangan. Tidak sedikit cinta bertepuk sebelah tangan. Kullun yadda'i waslan bi Layla wa Layla la tuqirru lahu bidzaka. Seorang penyair Arab mengatakan kullun yadda'i waslan bi Layla wa Layla la tuqirru lahu bidzaka. Semua mengklaim ada hubungan khusus dengan si Layla, dan padahal Layla tidak mengakui itu, tidak menerimanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sejenak kita berbicara pagi ini tentang mencintai seperti yang diinginkan oleh yang kita cintai, bukan mencintai sembarangan. Apalagi cinta ini berbuah bahagia abadi di dalam surga. Tentu saja cinta itu mesti diusahakan benar-benar cinta yang dipastikan diterima, bukan cinta menurut kehendak kita. Karena biasanya karena hati, pepatah kita mengatakan karena mata, karena mata buta, karena mati, karena hati mati. Yo, yang kan karena mata buta. Apa maknanya karena mata buta? Apa makna mata? Karena hati mati. Artinya apa? Jangankan mengorbankan kepentingan, jangankan mengorbankan kekuasaan, jangankan mengorbankan kekayaan, mengorbankan diri pun siap untuk cinta. Sah? Betul tak? Apalagi mengorbankan perasaan. Jadi kalau masih belum bisa menahan perasaan, mengorbankan perasaan untuk yang dicintai, ini cintanya belum sejati, belum sepenuh hati, karena dia tidak siap untuk karena mata buta, karena hati mati. Begitulah cinta berbicara kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Pertama, pernah seorang laki-laki badui, hadis sahih yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala, datang ke Nabi alaihi salatu wassalam, hadis dalam Sahih Bukhari, bertanya atau menyatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Karena kiamat ini harus menjadi trending topik kita terus, karena dia hari penentu, harus pembicaraan kita sehari-hari kiamat ini, Pak. Karena inilah hari yang diperlukan persiapan besar untuknya. Maka orang ini bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Karena hari besar yang dinanti-nantikan atau ditunggu-tunggu, yang siap menunggunya dengan harapan, yang tidak siap menantinya dengan penuh kekhawatiran. Ya tak? Siapa yang ujian, yang pasti jawaban betul, ditunggu-tunggunya juga pengumuman tuh, tapi hatinya penuh harap. Kalau pasti jawabannya kita, harapan ada. Apalagi dalam pengumuman itu ada bonus, ada hadiah, ada selebrasi. Tetapi kalau seandainya pengumuman itu, orang yang seandainya kita tidak dalam keadaan siap, jawabannya entah. Gitu kan? Jawabannya hanya kira-kira dan rasa-rasa. Rasanya betul, rasanya tidak. Masih penuh dengan kekhawatiran. Beda kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang menunggu dengan kesiapan dan persiapan, dia penuh harapan. Sedangkan yang menunggu dengan tidak siap, penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Kaum muslimin,
Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, tidak dengan menentukan waktunya, karena memang Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Yang beliau tahu adalah bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Itu sejak zaman Nabi itu. Ya, bu'ithtu was-sa'ataini kahatain. Saya diutus dengan dekatnya kiamat itu seperti dekatnya jari jemari ini, telunjuk dan jari tengah. Itu dusta Nabi. Sudah 1400 tahun lebih belum juga kiamat. Antum dah rindu ya? Hah? Kaum muslimin dan muslimat, tidak, karena bilangan hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun kita. Berarti kita baru sehari. Sehari lebih sedikit ya. Sehari setengah. Baru sehari setengah kita. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam benar. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menjawab dengan apa, dengan menunjukkan waktunya, karena Nabi juga tidak mengetahui waktunya. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, lalu Nabi tidak mengetahui waktunya. Ila rabbika muntahaha, hanya Allah yang tahu waktunya. Tapi la ta'tikum illa baghtah, ingat kiamat tak datang kecuali tiba-tiba. Subhanallah, waktunya dia tunjukkan harinya hari Jumat. Ya tak? Kan hari Jumat kan? Nah, tetapi datangnya pun membuat orang kaget dan terkejut. Allah musta'an. Semoga kita tidak berada pada waktu itu. Sebab kiamat itu tak berdiri kecuali inda syiraril khalqah, kecuali pada saat yang tinggal orang-orang jahat, bukan orang beriman lagi. Ini yang menghadapi kiamat itu. Semua kita jangan minta berumur sampai kiamat lah. Minta panjang umur tapi sebelum kiamat. Dan minta selalu perlindungan kepada Allah daripada Al-Masih Dajjal. Yang fitnahnya subhanallah luar biasa, bikin bayi seperti orang tua juga. Heran kita. Kecuali orang-orang yang ditathbit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin. Nabi menjawab, "Madza a'dadta lah?" Apa yang engkau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Enggak perlu mengetahui waktunya. Yang penting kamu siapkan apa untuk itu? Subhanallah. Karena kesiapan itu yang lebih penting. Kapan pun terjadi tidak masalah, asal siap. Standby terus. Lalu jawabannya apa kaum muslimin? Jawabannya adalah hubbullahi wa rasulihi. Cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Wallahi, demi Allah, ma farihna ba'dal islam, kami tak pernah gembira setelah gembiranya masuk Islam, kafarahina bihadal hadis au biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Lalu Nabi menjawab, yaitu seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Allahu Akbar. Mendengar jawaban Nabi ini, seseorang itu bersama yang dia cintai. Kalau dia cinta Allah, selalu bersama Allah. Cinta Rasulullah, selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamanya di dunia dan bersamanya di akhirat. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Maka Anas berkata, tak pernah kami bergembira setelah gembiranya dengan Islam seperti gembiranya kami dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ma'aman al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Subhanallah. Berarti kalau cinta bisa membuat kita bersama orang yang kita cintai, dia amalan hati. Cinta itu kan di hati.
Tetapi cinta yang di hati ini tidak cukup hanya dengan menyanyikan lagu cinta, ya kan? Karena penyanyi itu selalu berlagu. Tahu berlagu? Hah? Kalau orang banyak dustanya dibilang apa biasanya? Hah? Kalau orang banyak dustanya dibilang apa? Dah berlagu pula dia. Dah berlagu. Iya, iya. Jadi yang bernyanyi, penyanyi banyak dustanya. Karena bahasa nyanyian itu selalu memakai bahasa hiperbola. Yaitu bahasa berlebihan terus. Makanya buktinya para penyanyi sering bermasalah dengan cinta di dunia nyata. Ya. Iya enggak? Para penyanyi paling banyak kasus berkasus cintanya, betul apa salahnya? Betul apa salah? Hah? Coba lihat sendiri, para penyanyi itu semakin tenar, semakin masyhur, semakin banyak kasus cintanya. Biasanya mereka kalau mau langgeng cintanya dengan suami istrinya, mereka mesti berhenti, pensiun. Kalau enggak masih menyanyi, bermasalah cinta. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, cinta itu tidak hanya dinyatakan dengan nyanyi. Istri kita coba nyanyi depannya, kalau tidak ada uang mana dia tidak dikasih belanja, tidak kasih sayang, tapi kasih nyanyi, mau dia? Tidak. Ya bertanya ibu ini, betul kan? Ibu-ibu, bapak pintar nyanyi tapi tidak pintar ngasih gaji, suka? Kaum muslimin dan muslimat. Atau pintar nyanyi tapi pas lagi dibutuhkan tak mau membantu, suka? Ketika ada keinginan dia tidak laksanakan, itu tidak cinta namanya kaum muslimin. Baiklah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya ma farihna ba'dal Islam bi farahina bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab. Tidak pernah kami gembira setelah gembiranya dengan masuk Islam ini seperti gembiranya kami dengan perkataan Nabi, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu adalah seperti atau bersama orang yang dia cintai. Kalau sempat kita dijadikan pula nih hari bergembira nasional ya, atau hari bergembira sedunia. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita mendengar hadis ini, ingin pula kita bergembira dengannya. Dan kita katakan seperti kata Anas, wallahi an ushidu wa ana ushidu anni uhibbullah. Saya persaksikan bahwa saya mencintai Allah. Inni la uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan mencintai Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Kenapa dia ikutkan mencintai Abu Bakar dan Umar? Karena mencintai seseorang konsekuensinya mencintai orang-orang yang paling dikasihinya, betul? Maka Nabi alaihissalatu wassalam ditanya, man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Nah, Nabi jawab siapa? Abu Bakar? Tidak, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Saya mencintai, yang paling saya cintai adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi jujur menjawab. Tapi sahabat bertanya, ya Rasulullah, minar rijal, kalau itu kan perempuan, kalangan laki-laki siapa? Jawaban Nabi, pasti juga Abuha. Anaknya yang paling saya cintai dari kalangan perempuan dan bapaknya yang paling saya cintai di kalangan laki-laki. Hah?
Abu Bakar radhiyallahu taala an. Ma'asyar muslimin wa ma'asyar muslimat dirahmati Allah. Maka Anas mengatakan saya mencintai Abu Bakar radhiyallahu anha. Kenapa tidak dia sebut Aisyah? Karena mencintai ayah, mencintai seluruh keluarganya. Kalau mencintai anaknya belum tentu mencintai seluruhnya. Jelas ya? Kalau tersebut kepala tentu anak buah terbawa kan? Betul? Tapi kalau sebut anak buah belum tentu dibawa. Ah, belum dibawa ketuanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya bersaksi bahwa saya mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar dan mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin. Siapa yang paling paham tentang cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Siapa di antara umat ini yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cintanya itu diterima? Pasti diterima. Hah? Orang berselawat. Orang berselawat. Tidak bisa dijadikan pondasi orang berselawat karena seluruh kita selawat. Seluruh umat Islam berselawat sampai orang yang sehari-hari tidak sholat berselawat juga. Ya kan? Kalau jadikan patokan solawat, orang tak solat aja sering tak? Orang yang bersolawat, orang tak solat sering bersolat? Ya nak? Coba berapa banyak umat Islam tak solat? Banyak umat Islam tak solat? Banyak. Tapi pas ada selawatan ikut tak? Kalau dia tidak solat tak akan berselawat. Masa tidak? Nah? Kalau ada acara kenduri ikut tak dia? Ikut tak? Ikut. Tapi acara ngaji ikut tak? Kau muslim. Jadi salawat bukan patokan. Salah itu salah satu daripada tanda, tapi bukan tanda utama. Kau muslim dan muslimat, sebab salawat itu sudah umum. Siapapun mesti berselawat ke Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa orang yang dari umat ini yang paling mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Yang menjalankan sunnah. Itu juga normatif sekali. Ya, ceritanya yang paling nih, Bang. Kalau ada cinta, semua kita pasti ada cinta di dalam hati kita. Asal dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, pasti mencintai Nabi insyaallah, pasti. Ya, sekarang ketika orang Perancis sekarang menghina Nabi alaihi salatu wasallam, sakit enggak hati kita? Sakit. Siap berangkat ke Perancis? Hah? Enggak siap rupanya. Nah, belum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pertindakan enggak? Tindakan itu ada apa namanya, ada syarat-syaratnya. Tapi ada tindakan yang nyata yang bisa kita lakukan adalah semakin mendalam cinta kita ke Nabi alaihi salatu wasalam, semakin benci kita kepada amannya orang kafir dan kekufuran. Kita pernah enggak menghina Nabi Isa alaihi salam? Umat Islam? Enggak pernah. Pernah enggak umat Islam membakar Injil dan Bibel? Enggak pernah. Sah? Enggak pernah kita membakarnya. Walaupun kita yakin bahwa Injil sudah dirubah, Bible sudah dirubah, Taurat sudah dirusak. Sah? Tapi kita tetap menghormati. Betul, Pak? Betul? Enggak pernah kita mencela Nabi Musa alaihissalam. Enggak pernah kita mencela Nabi Sulaiman. Tidak pernah kita mencela Nabi Isa, Nabi Daud dan sebagainya. Tapi mereka tak pernah berhenti mencela kekasih yang paling dikasih Allah. Kekasih yang paling kita kasih. Berarti kita penyabar nih, Pak. Awak ini penyabar sebenarnya.
Kalau sempat kita yang celah Nabi Isa, entah bagaimana jadinya. Untung kita tidak mencelah Nabi Isa alaihissalam, karena kita beriman pada Nabi Isa seperti beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andainya kita diizinkan Allah mengikut syariat Nabi Isa, kita ikut. Andainya Allah izinkan kita untuk ikut ajaran Nabi Isa alaihissalam, kita ikut. Cuman Allah sudah larang kita, Nabi sudah larang kita, maka kita wajib berbeda dengan mereka. Apalagi setelah agama ini dirubah. Alhamdulillah sepanjang sejarah Islam, sejak zaman Nabi sampai hari ini, tidak pernah kita dianjurkan, bahkan tidak pernah dibolehkan mencela syariat agama manapun. Ini beda mencela dengan menjelaskan kesalahan, itu beda Pak. Makanya harus beda, harus tahu membedakan. Ini salah nih Pak, kamu merendahkan saya. Bukan merendahkan, mencela justru supaya lebih baik ke depannya, jangan terulang-ulang kesalahan itu. Kadang-kadang itu baperan terus ya, kalau disalahkan pasti kamu siapa gitu ya. Nah, bukan menyalahkan itu tidak berarti merendahkan. Masa satu tambah satu tambah satu hasilnya berapa? Yang benar cik tambah cik tambah cik, coba itu cik 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 gitu ya. Satu tambah satu tambah satu, coba itu satu 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 gitu ya. Iya, satu tambah satu tambah satu tiga. Maka ketika ada yang bilang satu tambah satu tambah satu satu, kita bilang kalau tidak salah ini salah, kalau tidak salah ya. Ya Bu ya, satu tambah satu tambah satu berapa? Tentu kalau mengalir rugi nanti nih. Sebab jualan, beli ini seribu, ini seribu, seribu, berapa semuanya? Seribu. Tidak mungkin. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Alhamdulillah, kita siapapun muslim pasti tersinggung dengan orang yang menyakiti Nabi alaihissalatu wassalam. Yang real yang bisa kita lakukan, yang real yang bisa kita lakukan, kalau beli barang nanti di apa supermarket, tengok produk mana ini, produk mana, Prancis, diundur dulu beli, beli produk produk SNI, Standar Nasional Indonesia, beli produk kita. Iyalah, baju, lihat baju nanti, tengok ini baju merek dari mana, Prancis, maka pilih baju produk Bukit Tinggi misalnya. Enggak jelas tuan-tuan, diterima. Kalau sudah diterima, karena cinta Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita jelaskan nanti, bahwasanya cinta Nabi ke mereka, ke Nabi itu diterima oleh Allah SWT sampai Allah ridha. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar bin Khattab fil jannah, Umar di dalam surga, Uthman bin Affan fil jannah, Uthman masuk surga, Ali bin Abi Talib fil jannah, Ali masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, masuk surga, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Abu Ubaidah bin Abdul Jarrah fil jannah, siapa lagi? Sa'id bin Zaid bin Jannah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi sebutkan mereka orang-orang masuk surga. Cintanya diterima. Karena tanpa cinta kita tidak diterima. Makanya ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan kepada Nabi AS, wallahi ya Rasulullah, innaka la ahabbu shay'in ilayya. Coba bayangkan, dia tidak menyebutkan ahabbun nas, ahabbu shay'in. Jadi termasuklah shay' itu manusia, shay' sesuatu. Ya, barang kekayaan shay', jabatan shay', sesuatu. Jadi dia lebih sebut lebih umum.
sesungguhnya engkau ya Rasulullah adalah orang yang aku cintai dari apapun dan dari siapapun. Cuman Umar kecualikan waktu itu, illa min nafsi, kecuali diri saya. Nah, kalau diri saya tidak bisa Rasulullah, saya lebih cinta pada diri saya daripada cinta kepada dirimu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lah ya Umar, belum. Bah? Belum, kamu belum lulus. Belum lulus Umar. Hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsik. Sampai aku, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Baru benar cintanya, hai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Allah, Allah. Ini normal tidak seperti ini? Normal. Wajar tidak? Wajar. Kita sering mencintai anak dan istri kita lebih dari diri kita. Betul? Betul tidak? Wajar sekali. Kita, seorang bapak, dia siap berkorban dirinya demi keselamatan anak dan istrinya. Seorang ibu juga siap untuk berlapar menunggu suaminya pulang. Apa yang membuat itu? Cinta. Jadi sebenarnya mendeteksi cinta itu mudah juga bu ya. Kalau bini lah kenyang, istri sudah kenyang, kita pulang. Mohon maaf ya. Mohon maaf ini. Bukan tidak cinta, tapi rasa-rasanya kurang. Rasa-rasanya kurang. Betul? Dan ini akan mengurangi cinta suami juga. Maka jangan salahkan kalau seandainya suami ketika kita misalnya sakit mengadu ya, dia kurang peduli karena kita sendiri tidak peduli. Maka menemani suami makan itu bukan hanya sekedar formalitas, tidak. Ini cinta. Mohon maaf nih kaum muslimin, ini banyak tidak didasadari oleh kita, termasuk suami juga. Menemani istri yang sedang sakit, bisa mengorbankan kepentingan kita untuk pergi ke kedai dulu ya, ke warung dulu, teman duduk dengan istri di rumah ketika dia mengeluh sakit, itu juga luar biasa. Tapi kalau sudah bertemu istri tak pernah menemani makan, istri sakit tak pernah suami istri apa, semua kegiatannya akhirnya pasti terjadi, gimana pula kita mencintainya, awak makan tak pernah dikawaninya. Gimana tak cintanya, wak sakit dia pergi juga main domino dia pun di kedai. Saling menyalahkan lagi. Ini perlu berbagi kembali kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai-sampai sahabat itu ada namanya Zaid ibn Dajnah atau ibn Dajnah rahimahullah radhiyallahu taala anhu, tertangkap oleh orang Quraisy lalu disiksa, dimutilasi hidup-hidup. Jika mutilasi sebelum terlambat tidak, dimutilasi hidup-hidup, dipotong telinganya, dicabut kukunya, dipotong hidungnya, bahkan digunting lidahnya. Na'udzubillah. Ya, jadi orang musyrikin itu memang dahsyat kaum muslimin. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, dia termasuk pimpinannya radhiyallahu ta'ala. Lalu mereka ngomong, ya Zaid, mau tidak kami lepaskan kamu, kamu selamat, tapi gantinya Muhammad yang di sini. La ilaha illallah. Dikiranya mereka ini ya kepentingan, dikiranya orang ini masuk Islam karena kepentingan kekuasaan. Tidak. Apa kata Zaid ibn Dajnah radhiyallahu ta'ala an, dia katakan, wallahi, demi Allah katanya, Muhammadun ala halil an fi baytihi yastu'ashuku shawkatun tu'zihi, wallahi la uhibbu an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan fi baitihi wa shawkatun tu'zi.
wa ana baina ahliha. Oh, kama qala. Demi Allah, saya tak suka. Sekalipun saya sedang berada di rumah saya dengan keluarga dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena duri yang menyakitinya. Coba bayangkan. Jangankan untuk dibunuh, kena duri saja saya bebas, lalu dia kena duri, saya tidak nyaman. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ada seorang ibu-ibu ketika orang pulang dari berjihad fi sabilillah dari Bani Dinar di Ansar, ketika para pasukan pulang, tentu kita berharap abangnya pulang, ayahnya pulang, anak yang disayang pulang dalam keadaan dia selamat. Siapapun kita, apalagi ibu-ibu, ingin anaknya selamat. Karena ini jihad, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan harta, kehormatan. Tapi subhanallah, ternyata ayahnya tidak pulang, suaminya tidak pulang, anak bujangnya tidak pulang. Apa yang dia lakukan? Dia tidak sibuk dengan kejadian itu yang ditanyanya. Wa kaimadza fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagi saya ini ringan. Bukan ringan, tapi dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika diberikan kabar yanna Rasulullah sallam ala ma tuhibbin, Nabi itu seperti yang kau harapkan, sehat dan selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memuji Allah dia untuk Nabi alaihi salatu wasallam selamat. Tiga kaum muslimin, suaminya, ayahnya, anak bujangnya syahid fisabilillah. Bagi dia ini musibah ringan. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat. Inilah kaum muslimin. Jadi mencintai anak, mencintai istri, mencintai suami, mencintai orang tua itu bagi mereka ringan dibanding mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Jam tidak ada, sengaja diambil, diambil Bu ya. Oh, ke sana. Oh, masih ada waktu, masih. Hah? Masih panjang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa selesai. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kenapa kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Kenapa kita mesti mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Dia tidak ada hubungan keluarga sama kita, tidak pernah jumpa pula dengannya. Apalagi orang Arab yang disebut orang sekarang dengan kadar kadrun. Kan kadrul gelarnya orang Arab sekali ya, kadal, kadal gurun. Hah? Apa? Lemah iman itu tidak ada iman sama sekali. Na'udzubillah. Padahal kadrun itu lebih hebat daripada buaya darat. Ya tak? Kadrun bisa dimakan. Kan bisa dimakan? Hah? Halal tayyib. Tapi kalau buah darat, makan tu ya, tidak bisa dimakan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau sebut buaya darat biasanya congok tu. Kalau kadrun itu masya Allah. Orang Arab itu kaum muslimin, kalau bukan pun mereka orang Islam, kalau undang-undangnya mereka bukan Islam dan Nabi bukan dari orang Arab itu terpuji sepanjang zaman. Sampai hari ini dan sejak dulu sampai hari ini, mohon maaf, orang Arab tuh masih punya, masih dapat predikat manusia paling dermawan sedunia. Manusia paling dermawan sedunia. Ini indeks di UNDP. Apa panjangnya UNDP ya? United Nation Development, Development People. Indeks pembangunan manusia. Bahwa orang Arab sampai hari ini masih level teratas, manusia paling pemurah sedunia, paling dermawan. Iya nak?
Ya kalau sempatlah kita yang ngurus Masjidil Haram banyak tuh mengkali. Mengurus Masjid Nabawi, kodok listrik masjid. Iya Pak ya. Sempat kita orang Islam Indonesia ngurus ndak akan seterang itu Masjid Nabawi itu sih. Apa sebab? Baimeknya berhemat listrik. Iya nak? Betul pun tak? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Biar tahu aja tentuan untuk satu hari Masjid Nabawi saja operasionalnya sehari hanya 5 miliar rupiah. Kita tanya ke Masjid Istiqlal, 4 miliar. Nah, kayaknya payah nengok ini juga jimat besar 3 juta aja. Kalau Istiqlal. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sehari hanya 5 miliar. Sebulan itu bisa dengan kota impak lah. Bisa dengan kota impak. Kita aja yang sejuta tekor juga kadang ya. Ya, sejuta tekor. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dulu kan ada pernah mau internasionalisasi pengelolaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Kalau sempat diinternasionalisasi pas giliran kita nanti DPR tidak bisa meneruskan undang-undang, di demo orang nanti. Masa Masjid Nabawi, Masjid Siklat, dan kalanya itu. Tidak mungkin. Jadi kaum muslimin, untuk saat ini minimal. Untuk saat ini minimal. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang Arab adalah orang paling murah. Nah, kenapa kita cinta ke Nabi SAW? Padahal dia orang Arab, tidak ada hubungannya sama sekali. Banyak sebabnya. Banyak sebabnya. Pertama, beliaulah yang mengajar kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haqq. Coba kita lihat, kenapa bangsa Indonesia ini terangkat? Salah satu sebabnya adalah dia menjadi umat Islam terbesar di dunia. Kan tersebut tuh? Tersebut enggak? Tersebut. Kemudian umat Islam Indonesia terangkat lagi bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan damai. Tak ada perlawanan. Tapi nampaknya kita dah berubah, dah suka melawan, nampak kita gini sekarang. Iya tak? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sedikit aja kita menyampaikan dalil sudah mulai pertentangan kita. Allah musta'an. Hah? Jadi yang tak melawan itu yang dulu-dulu, sekarang dah mulai dah mulai mendemo kita. Mempersekusi, memprovokasi, bahkan kadang-kadang mengintimidasi. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, itu yang pertama. Nabi lah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puncak segala ilmu. Puncak segala ilmu. Kalau sempat kita tidak kenal kepada Allah, nanti kita pulang ke akhirat tidak kenal dengan Allah, apa hasilnya? Tuan-tuan, kalau ada orang datang ke rumah kita tidak dikenali, gimana ceritanya? Hah? Assalamualaikum katanya. Tengok siapa pulaknya kan? Tidak usah dijawab. Apalagi di musim-musim yang sulit seperti ini, kaum muslimin muslimat. Nanti di akhirat Allah itu kaum muslimin murka semurka-murkanya. Nabi kan Allah Subhanahu wa taala dah sering murka kan? Murka kepada umat Nabi Nuh alaihissalam, menenggelamkan mereka dengan topan. Sampai gunung pun tidak bisa jadi tempat berlindung. Pernah banjir terjadi seperti itu? Tidak pernah. Murka kepada kaum Lut, menaikkan, membalikkan bumi ini. Murka kepada Fir'aun dan pengikutnya, ditenggelamkan di Laut Merah. Murka kepada Namrud, murka dan sebagainya. Ini rupanya belum apa-apa. Seperti tsunami, Masya Allah. Gunung meletus. Tapi hari kiamat itu Allah murka semurka-murkanya. Kata Nabi alaihissalam dalam hadis sahih Bukhari, hadis tentang syafaat yang panjang itu,
Tak pernah murka seperti ini sebelumnya dan takkan pernah murka lagi setelah itu. Allahu Akbar. Apa sebabnya Allah murka semurka-murkanya? Ustaz, kenapa Allah murka semurka-murkanya hari itu? Hah? Sebab kebanyakan umat hari itu tidak menjalankan amanahnya di dunia ini. Amanah Allah SWT. Mana yang banyak? Yang masuk surga atau masuk neraka hari itu? Neraka. Allah yang katakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kemauan kebanyakan manusia, mereka sesatkan kamu dari jalan Allah. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Sebagian besar manusia tidak berilmu. Ya kaum muslimin, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa musyrikun. Kebanyakan mereka tak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan berbuat syirik. Syirik tak diampuni. Sah? Syirik diampuni? Tidak. Dan Allah katakan yang beriman pun kebanyakannya syirik. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Bagaimanapun engkau bersungguh-sungguh berdakwah hai Muhammad, sebagian besar manusia tidak akan beriman. Allahu Akbar. Sebenarnya tidak susah kita mendeteksinya, Bapak dan Ibu sekalian. Susah mendeteksi sekarang, hah? Bahwa sebagian besar orang tidak berilmu. Betul? Sebagian besar orang sekarang tidak berilmu atau berilmu? Susah nak buat penelitian nampaknya. Tidak payah penelitinya, sudah diteliti orang. Tidak susah melihatnya. Lihat saja masjid kita, dimanapun masjid hari ini, sebagian besar umatnya salat di masjid atau tidak? Serius ini? Sebagian besar umat Islam salatnya di masjid atau tidak? Tidak. Bahkan ada yang mengkhawatirkan, semoga tidak benar hasil penelitian ini, ini di level internasional, bahwa lebih dari 90% umat Islam tidak salat. Ini umat Islam nih, orang kafir udah jelas ya. Ini umat Islam tidak salat. Yang salat itu mungkin 90% pula salatnya hanya hanya sekedar melepas kewajiban, bayar utang, tidak menikmati salatnya, tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak berusaha mencari seperti apa Nabi itu salat sebenarnya. Karena sebaik-baik salat itu adalah salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang dia tahu pun dia tidak mau meninggalkan kebiasaan. Dia tahu kadang, kan sah juga Ustaz katanya, yang penting sahnya. Yang sah ya jelas, tapi makbul kabul lain. Umar mengatakan saya tak masalah, masalahnya berdoa bisa saya, sah doa saya, solat saya sah. Cuman saya tak bisa memastikan diterima atau tidak. Maka contohlah mereka yang diterima solatnya. Ini mohon maaf muslimin. Patutlah Allah murka hari itu semurka-murkanya. Karena tak ada lagi harapan untuk berubah. Dah habis. Kau sekarang diulur, diundur dan oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi waktu tapi besok dah habis. Maka Allah murka semurka-murkanya. Karena sebagian besar tidak beriman. Tidak berilmu, tidak beriman, tidak dapat hidayah. Nah, apa hubungannya dengan cinta ke Nabi alaihi salatu wasalam? Hari itu Nabi alaihi salatu wasalam tampil sebagai apa istilahnya itu? Hah? Sebagai ya pemberi syafaat, itu yang paling tepat lah ya. Dibilang kesatria penyelamat, bahaya pula tidak pas loh disebut kesatria. Walaupun Nabi adalah yang sangat pemberani. Nabi tampil membawa atau memberikan pembelaan. Ini bukan sembarangan kaum muslimin.
menghadapi Allah yang murka semurka-murkanya kalau bukan karena cintanya kepada kita. Buktinya datang ke Adam alaihissalam, manusia datang ke Nabi Adam alaihissalam. Ya dalam bahasa, mohon maaf bahasa kasarnya ya, bahasa pasarnya, ya Adam, wahai ayanda Adam alaihissalam, anta abul bashar, kamu ini adalah ayahnya umat manusia. Sebagai ayah kan wajib bertanggung, wajib bertanggung jawab. Laqad alimta ma nahnu fihi, engkau kan tahu keadaan kita nih, panas, awak dalam keadaan berkipas, kepanasan juga dalam mesin. Ya tak? Ini matahari 1 mil atau 2 mil dari kepala. Sekarang berapa jarak matahari dari kita? Kabarnya ya, saya tidak pernah mengukur. Dan orang itu juga kira-kira, artinya dengan ilmu mereka, ilmu apa istilahnya, ilmu ilmu apa namanya, ilmu kiasnya, ilmu hitung-hitungannya, apa istilah kias, bahasa istilah kitanya, mengkiaskan sesuatu, membandingkan. Lupa pula saya, tuan-tuan juga tidak ingat. Mengkiaskan, menganalogikan, menganalogikan, bandingkan kalau kecepatannya begini, ini panasnya. Ini mereka sampai kepada berapa derajat celcius panasnya dan berapa jaraknya di bumi. Kabar-kabarnya hanya sekitar 6 juta kilometer. Dekat. Dekat. Syekh. 6 juta kilometer katanya. Saya tidak tahu. Kalau salah saya tolong perbaiki. Dan panasnya hanya sekitar 60 ribu derajat celcius. Yang sampai ke kita berapa? 32 derajat celcius. Puncaknya 37 derajat celcius. Nah, itu udah marah-marah kita sama anak. Bawa kipas masuk ke sini, jangan lambat katanya. Panas ya. Bayangkan besok jaraknya hanya 2 mil. Jadi manusia enggak pula berkain. Enggak berkain. Lanjang seperti dilahirkan. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala bertanya, "Ya Rasulullah, tidak masalah nanti yang laki nengok perempuan, perempuan nengok yang Aisyah, itu tidak ada lagi. Coba lihat tsunami aja sempat orang berkain, baru tsunami sempat orang berkain, sempat nengok tidak ada. Al-haulu akdzam min dzalik ya Aisyah, masalahnya lebih besar, lebih besar, lebih besar daripada seorang laki-laki lihat wanita-wanita. Tidak ada lagi waktu itu, tidak sempat, tidak terlintas. Orang yang hamil saja keluar bayinya tidak terasa. Bapak-bapak kan tidak tahu payahnya melahirkan kan? Hah? Ya. Nah, coba hari itu lahir bayi tak terasa oleh ibunya. Ini kalau seandainya nanti ibu-ibu payah melahir, suruh aja bapak marah-marah kan biar tidak terasa lahirnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Di saat itu mereka datang ke Adam. Adam katakan apa? Mohon maaf, wahai anak-anakku semua, saya tidak bisa, tidak berani. Pasalnya apa? Alasannya apa? Innallaha al-yawma yaghdabu ghadaban syadidan. Allah hari ini murka sekali. Biasanya kalau, tidak usah jauh-jauh dulu, kalau ayah sedang marah besar, ada yang berani menghadap? Itu baru ayah, baru ayah. Ada yang berani menghadap? Pasti pada berlindung sama ibu, karena mereka tahu ibu punya jurus pemungkas, ya kan? Ya, ibu punya jurus pemungkas. Kalau sempat ibu pun ketakutan. Aja nela 3 kali nak cari anak yangnya kan? Payah, tak bisa. Jadi kaum muslimin, karena ada kesalahannya banyak, maka Adam bilang, saya tidak sanggup. Pasalnya Allah murka, tak pernah murka seperti ini dan akan murka seperti ini lagi. Puncaknya kemurkaan Allah SWT. Dan saya pernah dilarang mendekati pohon yang dinamakan oleh iblis pohon syajaratul khuldi,
Iblis yang kasih nama itu untuk menenggelamkan kita. Pohon keabadian namanya oleh iblis. Awak dengar pohon keabadian tertipulah Adam alaihissalam. Coba bayangkan. Yang sudah nampak keingkarannya, yang sudah jelas ya kedurhakaannya, dan Allah sudah tunjukkan, "Dam, ini musuhmu dan istrimu, jangan terpedaya olehnya." Dia ditunjukkan kayak gitu. Enggak ada syubhat lagi, Bu, ya kan? Dah jelas, Adam ini orang musuh bebuyutanmu. Jangan dengarkan dia sama sekali. Tapi tertipu juga Adam alaihissalam. Apalagi yang kita tidak pernah jumpa sama. Pernah jumpa sama iblis? Hah? Tidak pernah nampak kan? Tidak pernah nampak. Pasti lebih mudah tertipu. Kecuali orang berilmu. Makanya orang berilmu itu benci oleh syaitan. Orang yang paling dibenci oleh syaitan, iblis, orang berilmu. Ahli ibadah enggak, ini mudah ditipu nih. Ahli ibadah mudah ditipu. Tapi kalau orang berilmu yang mengamalkan ilmunya enggak gampang ditipu. Mudah. Dia tahu seluk-beluknya. Semoga Allah kita diberikan Allah SWT ilmu yang bermanfaat. Baiklah kaum muslimin muslimat. Kalau gitu, gimana caranya? Ini tidak tahan lagi kita. Segerakan hisab. Waktu itu mereka bilang nak masuk neraka, yang penting cepat selesai hisab. Kayak gitu. Yang penting selesai hisab kita. Jelas di mana duduknya kita. Berarti luar biasa kiamat itu kaum muslimin, bukan masalah senang. Nah, kalau gitu pergilah kalian kepada Nuh alaihissalam. Apa sebab? Ini hadis Sahih Bukhari. Nuh itu awalur rusul. Rasul pertama diutus ke permukaan bumi. Rasul pertama yang diutus ke permukaan bumi. Setelah 2000 tahun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Lama ya. Ilmu sudah mulai hilang. Kalau sudah mulai hilang, masuklah sebagai berbagai kesesatan. Kesesatan yang paling berat itu adalah mengkultuskan orang-orang saleh. Selalu datang dari mengkultuskan orang saleh. Jadi Wad, Yaguth, Ya'uq, Nasr itu nama orang saleh. Lalu iblis datang dalam bentuk manusia seorang kiai. Seperti kiai besar dia. Kalian ini sudah tidak rajin lagi beribadah. Sibuk dengan dunia. Karena selalu masuknya dari maksiat kan. Tentu diingatkan maksiat orang mudah untuk menerima. Karena maksiat jelas. Diingatkan dengan maksiat, jangan judi. Oh ya judi bagus. Judi tak boleh. Zina haram. Tahu orang semuanya. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan ghibah. Semua orang faham. Tapi kalau dibilang jangan berbuat zikir yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah. Oh ini payah. Jangan buat acara-acara seperti ini dilarang Nabi SAW. Sulit. Di situ masuknya iblis alaihissalam. Iblis alaihi laknatullah. Iblis datang. Gimana caranya? Kalian silahkan buat apa? Siapa orang-orang soleh dulu di sini? Dibuat mungkin angku saleh gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pasang gambarnya di tempat kalian biasa berkumpul. Ini fitnah gambar ini luar biasa kaum muslimin. Mengkultuskan orang melalui gambar itu luar biasa. Buat gambar di tempat kalian berkumpul, nanti setiap melihat dia, kalian teringat kesolehannya, kalian tertarik untuk beribadah. Karena biasanya orang-orang soleh itu kan manis namanya. Iya kan? Populer dia sebagai husnul khatimah. Kita semua orang sedurhaka apapun, selama masih ada iman di sini, pasti ingin husnul khatimah. Koruptor saja ingin husnul khatimah. Bandar narkoba juga ingin husnul khatimah. Semua kita ingin husnul khatimah. Nah caranya gimana kata iblis? Melalui orang ini. Lewat satu generasi ditanya lagi. Ini disebutkan oleh Ibn Abbas, ahli tafsir Al-Quran di kalangan sahabat. Ditanya lagi. Jadi kata datang lagi iblis dalam bentuk syekh kiai. Kan iblis kan setan kan bisa merubah-rubah bentuk kan. Datang dia seperti kiai besar. Datang lagi. Tahu tak kalian kenapa ada gambar ni di sini? Jawabannya seperti yang diajarkan dulu, bahwa ini untuk supaya mengingatkan kami kepada Allah SWT. Oh, kalian salah paham. Ya memang mereka tak paham.
karena tidak pernah belajar ilmu lagi yang benar kan. Lalu apa maksudnya Syekh? Ini maksudnya orang ini orang-orang khusus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian ini kan orang-orang yang rusak, kalau doa tidak mungkin mustajab. Maka kalian mulai berdoa melalui orang ini, minta melalui orang ini, ya Allah, karena si fulan orang soleh di sisimu, maka saya mohon kabulkan doaku dengan orang soleh ini. Dah satu langkah lewat. Masuk kaji kan? Kan masuk kaji? Ladang lati generasi selanjutnya juga tidak berilmu, karena ulamanya enggak ada, tak ada yang ingatkan. Datang lagi mereka, lalu ditanya lagi, kenapa? Ini melalui orang perantara. Oh tidak, mereka bukan hanya sekedar perantara, Allah angkat mereka sebagai asisten-asistennya yang bisa mengabulkan doa. Bagian penyembuh penyakit si anu, bagian pelancar lancar rezeki si anu, bagian pengasih si anu. Sehingga mohon maaf, di sebagian keyakinan masyarakat Indonesia, kalau nak sukses di politik, ziarah ke kuburan Raden Patah. Ada sebagian di sini enggak ada insyaallah. Alhamdulillah. Kalau nak sukses di bidang pendidikan, datang ke Sunan Kalijogo. Kalau universitas saja boleh lah, enggak ya. Ini enggak, datang ke kuburan Sunan Kalijogo. Kalau nak saktiri mandraguna, datang ke kuburan Sunan Kudus. Itu ada sebagian. Bahkan ada yang kalau nak hafiz Quran, datang ke kuburan-kuburan syekh-syekh dan sebagainya. Tasallallahu alaihi. Ini langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan generasi selanjutnya nanti meminta kepadanya. Lalu diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Ini cerita Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika itu Nabi Nuh alaihissalam, kaum muslimin dan muslimat, Nabi Nuh alaihissalam juga angkat tangan. Tidak bisa. Masing-masing mengemukakan alasannya, Allah murka semurka-murkanya. Ujung-ujungnya, karena waktu yang apa? Ujung-ujungnya akhirnya sampai Nabi Musa, Nabi Nuh angkat tangan, datang ke Ibrahim angkat tangan, datang ke Musa angkat tangan, datang ke Nabi Isa alaihissalam angkat tangan, akhirnya datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, karena cintanya kepada kita, dia maju. Dia maju. Analah, lalu dia bersujud di bawah arasy. Nah, kalau sujud di bawah arasy, sujudnya ke siapa? Apa tandanya kita rindu ke Nabi? Maka cara terbaik itu adalah, bukan terbaik, yang benar itu adalah lihat bagaimana sahabat yang diterima cintanya, bagaimana mereka mencintai Nabi alaihissalatu wassalam, baik dengan hatinya, dengan perbuatannya, dengan apa, dengan pengorbanannya,
fisabilillah. Ternyata yang paling menonjol pada mereka adalah menghidupkan warisan Nabi alaihissalatu wassalam. Kita kaum muslimin, kalau ada orang tua kita yang kita cintai dan sayangi meninggal dunia, sayang kita sama dia, cinta padanya, apa yang akan kita lakukan setelah meninggal beliau? Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, melaksanakan atau bagi-bagi warisan dulu. Iya, itu penting juga ya, bagi warisan lah ya, sepanjang kelahiran nanti. Setelah itu apa? Atau sebelumnya itu, melaksanakan seluruh wasiatnya. Melaksanakan seluruh wasiatnya. Iya Pak. Cari apa yang diwasiatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Secara garis besar, karena waktu yang membatasi, secara garis besar Nabi alaihissalatu wassalam mewasiatkan, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, jangan ikut yang keluar dari keduanya. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan jangan ikut yang keluar daripadanya. Jelas? Jelas kan? Dijabarkan oleh beliau dalam hadis, hadis sahih, bahwa beliau berkata, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adzana zata yaumin mau'izatan balighah. Nabi pernah berwasiat kepada Nabi memberikan mau'izah, nasihat, wasiat kepada kami dengan nasihat yang sangat baligh, yang sangat mendalam, sampai-sampai dharafat minhal uyun, sampai tanpa terasa air mata kami bercucuran, wa wajilat minhal qulub, hati kami sampai bergetar ketakutan. Kan ada wasiat ya, yang membuat orang menangis, membuat orang sedih, membuat orang risau. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', ini seolah-olah wasiat orang yang akan meninggalkan kami. Dan benar, itu termasuk di akhir-akhir hayat Nabi alaihissalatu wassalam. Sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tanda ini kan terbaca setelah meninggal kan? Betul kan? Tanda-tanda ini kan terbaca setelah meninggal. Orang akan meninggal, ada tanda-tandanya, sah? Misalnya, ya, ketika seorang buaya meninggal, dia sebelum berangkat pesan sama istrinya, tolong ya, dek ya, nanti hutang-hutang kita segera dibayar. Sebelum itu kan tidak terbayang, tidak terbayang kan, dia akan meninggal. Yang kedua, dia keliling pondoknya. Lalu ditanya, apa keliling? Subhanallah jawabannya, mungkin terakhir saya memperhatikan pondok ini. Orang belum juga terbayang kan? Kapan baru terbayang? Setelah dapat berita beliau meninggal dunia. Oh, ini rupanya rahasianya. Jelas? Jadi terbaca. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam memberikan ini. Lalu kata para sahabat, ka'annaha mau'idatu mau'izatun wadde. Ini seolah-olah nasihat terakhir. Pak Ausina, kalau gitu tolong beri wasiat kepada kami, apa pesan yang terpenting yang mesti kami laksanakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bittaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ya, ringkasnya takwa itu melaksanakan perintah, meninggalkanlah larangan secara sempurna. Kemudian wasam'i watta'ah. Mau mendengar dan taat kepada siapa? Para pemimpin.
wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian hamba sahaya dari Habasyah. Artinya hamba sahaya kan tidak boleh jadi pemimpin, tapi kalau sempat dia dengan cara yang tidak legal, tidak syar'i jadi pemimpin, maka mesti ditaati. Tentu saja nanti dengan syarat-syaratnya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Kemudian yang pertama, yang kedua, takwa, taat dan mau mendengar. Yang ketiga, fa 'alaikum bi sunnati. Kalian mesti pegang teguh sunnahku. Kenapa tidak dibilangnya di sini Al-Quran? Kenapa dibilangnya sunnah? Al-Quran bisa disalah tafsirkan orang. Al-Quran itu multitafsir. Berapa banyak ayat yang dipahami hari ini oleh kita tidak seperti yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Banyak sekali dijadikan dalil hari ini oleh orang-orang yang mengada-ngada sesuatu dalam agama ini. Ayat itu tak pernah kena mengena dengan apa yang kita lakukan hari ini. Makanya Nabi sebutkan, alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku. Karena yang menyatukan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan penafsiran bebas terhadap Al-Quranul Karim, tapi tafsiran Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya Imam Asy-Sya'bi, seorang imam tabi'in, mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-kitab. Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Maksudnya apa? Bila sunnah ditegakkan, teramalkan Al-Quran secara utuh. Kalau lengkap ya sunnahnya. Tetapi bila Al-Quran tanpa sunnah tak jalan. Al-Quran tanpa sunnah tidak jalan. Maka Nabi ingatkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Sepakat umat ini, ulama kita, bahwa khulafa'ir rasyidin itu empat: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Maka seluruh perbuatan khulafa'ir rasyidin masuk sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi yang wasiatkan seperti itu, ikut sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Ini yang ketiga atau yang keempat ya? Yang keempat, pegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti jangan keluar dari sunnahnya. Karena inilah yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan diwasiatkannya. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan sekali-kali melakukan hal yang baru dalam agama. Jadi kalau ada yang baru, kita sudah ada detektornya. Kalau dah kenal sunnah, pasti tahu bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena segala yang baru itu dihitung bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis ini, kalau bukan karena Nabi wasiatkan yang hadis lain, kita akan hukum segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Termasuk mikrofon, termasuk mobil, termasuk pesawat. Ya, kalau bukan karena ada hadis yang lain. Tapi Nabi katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia. Maka ini tidak masuk, ini urusan dunia. Jelas? Pesawat tidak masuk bid'ah. Walaupun secara bahasa disebut bid'ah, tapi tidak terlarang. Ini seperti kata Imam Syafi'i, ini bid'atun mahmudah. Ini bid'ah yang dipuji ini. Ya. Kalau bisa nanti pesawat bisa bawa satu kloter seluruh Indonesia. Nah, itu bagus ini. Iya enggak? Iya enggak? 250 juta 250 ribu satu pesawat semuanya. Nah, jadi kaum muslimin, ini enggak masalah, ini bid'ah mahmudah. Tapi kalau bid'ah dalam agama mazmumah. Apa sebab? Karena meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah, mencerai-beraikan umat. Buktinya,
Nabi ingatkan, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu karena masalah mikrofon atau karena masalah agama? Masalah agama. Ya Ustaz ya, kan masalah agama yang buat kita, ini Murji'ah, ini Khawarij, ini Nasawasib, ini Syiah, ini Qadariyah, ini Mu'tazilah, ini liberal, ini komunis dan sebagainya. Komunis tidak Islam ya, yang Islam aja dulu. Yang paham-pahaman yang ini yang merusak. Tapi kalau semuanya ikut Nabi, satu tidak kita? Bersatu tidak? Sebuah masjid mulai pecah ketika masuk bid'ah di dalamnya. Tidak mungkin kita yang mau istiqamah meninggalkan sunnah gara-gara bid'ah. Dan ahli bid'ah pun susah juga meninggalkan bid'ahnya, sebab di situ ada kepentingan barangkali. Ini ajaran nenek moyang saya, ajaran golongan saya dan sebagainya. Betul kan? Nah, disinilah arti cinta itu yang sesungguhnya. Siap dah antum meninggalkan amalan syekh kita karena kita sudah tahu amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rela tak kita membuktikan cinta seperti sahabat membuktikan cinta ke Nabi dan pasti terima, dan meninggalkan gaya-gaya cinta yang lain yang belum tentu dan bahkan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Sudah jelas ya, tutup ni. Kalau tak, saya tambah lagi. Dah jelas, alhamdulillah. Silakan ditanya, Pak. Silakan. Ada yang mau ditanya? Ini sebenarnya masih banyak sebab-sebab kita mencintai Nabi, masih banyak. Dan bagaimana membuktikan cinta ke Nabi, masih banyak. Tapi ini yang mungkin kita bisa jelaskan para ini. Nanti kenapa kita mencintai Nabi? Tadi kan kita katakan Nabi merindukan kita. Kemudian mencintai Nabi itu iman, kesempurnaan iman. Tidak bisa tawar-tawar ini. Wajib mencintai Nabi itu. Mencintai Nabi itu hukumnya asalnya iman. Karena tanpa cinta kita tidak akan suka dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian membuktikan seperti tadi. Bila terjadi, kata Imam Asy-Syafi'i, berbeda pendapatku dengan sunnah Nabi, kalian buang pendapat saya. Itu bahasa apanya, bahasa pulgarnya ya. Ya, maksud buang ini berarti antum menghina Imam Syafi'i? Tidak. Maksud Imam Syafi'i itu, Nabi itu lebih kita cintai daripada kita sendiri. Saya, pendapat saya ini tidak mungkin lebih saya cintai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Syafi'i berkata seperti itu? Karena beliau sendiri yang mengakui, saya tidak mengenali, padahal beliau hidup di zaman Imam Ahmad, bertemu dengan Imam Malik, berguru pada Sufyan bin Uyainah, berguru pada berguru pada Abdurrahman ibn Mahdi, berguru pada Yahya bin Ma'in, dan ya subhanallah, imam-imam besar pada hari itu. Hah? Yang kalau disebut ilmu Islam mereka tersebut, itu adalah guru Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi beliau katakan dengan penuh percaya diri dalam kitabnya Ar-Risalah, la a'lamu ahadan min ahli sunnati min ahli ilmi bis sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengenal satu pun ulama yang punya ilmu tentang sunnah Nabi menguasai seluruh sunnah Nabi. Itu di zaman Imam Syafi'i itu kaum muslimin. Kalau zaman kita kira-kira gimana? Ada yang si hafiz Imam Ahmad hari ini? Ada? Ada Google. Tapi Google tidak paham dia. Google hanya menyampaikan. Google tidak punya pemahaman dia. Gila Pak ya? Tidak bisa jadi guru Google tuh. Tapi untuk jadi kurir menyampaikan silakan. Tapi jangan nanti siapa gurunya? Google. Banyak salahnya nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak ada yang sekelas Imam Al-Bukhari sampai hari ini. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mengenal seorang alim pun, seorang ulama pun yang menguasai seluruh sunnah. Tetapi ada yang menguasai sebagian besarnya, luput baginya ba'du syai' sedikit, ada yang menguasai sedikit. Nah, yang sedikit ini melengkapi yang banyak tadi. Tapi yang utuh tidak ada. Tidak ada. Apa sebab tidak ada? Sebab kalau ada yang menguasai seluruh sunnah 100%,
dia jadi maksum nanti. Jadi bukan Pak Adi maksum. Maksum artinya terjaga dari kesalahan, sebab dia menguasai seluruh ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah kelebihan kita, bahwa kita tak boleh jadikan ikutan secara mutlak. Makanya kalau ada yang menyalahkan kita, tidak boleh marah. Kalau masih marah disalahkan, berarti belum sampai pada tingkat ulama. Kalau masih marah disalahkan, kalau ada yang mengatakan jangan nyalah-nyalahkan orang, kaum muslimin, kita bukan nyalah-nyalahkan orang, tidak. Kalau salah itu tetap salah, yang benar harus benar. Terjadi khilaf, boleh khilaf. Yang namanya khilaf, kalau seandainya bertentangan, pasti salah satunya benar. Tapi kalau tidak bertentangan, mungkin dua-duanya benar. Yang satu bilang ini abu-abu, yang satu bilang grey, gitu kan? Yang satu bilang azrak, tidak ada masalah. Karena azrak bahasa Arab, grey bahasa Inggris, abu-abu bahasa Indonesia. Kalau bahasa awak apa? Abu-abu? Tidak ada bahasa cunya, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini khilaf tidak bertentangan, cuma beda dalam mengungkapkan, tidak ada masalah. Jelas? Kalau dua-duanya bilang, ini bilang wajib, ini bilang sunat, sah? Bertentangan? Ini bilang wajib, ini bilang sunat, bertentangan? Tidak bertentangan. Yang duanya bersatu dalam, dua-duanya disyariatkan. Ini tidak bertentangan. Ya. Ini babnya bab asah was sahih. Dua-duanya sahih. Bahwa dia disyariatkan, cuman bedanya satu bilang sunat, satu bilang wajib. Ini mungkin dua-duanya benar. Jelas? Tapi kalau satu bilang satu sah, satu tidak sah, mungkin dua-duanya benar? Hah? Ini kacau nanti logika kita dan. Satu bilang sah, satu bilang tidak sah. Pasti salah satunya benar. Satu bilang halal, satu bilang haram, mungkin dua-duanya benar? Halal dan haram bisa dipersatukan? Satu bilang suci, satu bilang najis, bisa dua-duanya satu? Benar? Tidak mungkin. Jelas tuan-tuan? Nah kalau seperti ini pasti ada yang disalahkan. Tentu saja bukan dengan nafsu dan keinginan, tapi dengan dalil dan hadis Nabi SAW. Disinilah cinta kita diuji. Karena dulu sahabat lulus ketika keinginan dirinya tidak diikuti karena mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan tidak ada semangat pada sahabat waktu itu. Ada Umar dengan semangatnya, Pak. Karena Bapak bilang belum jelas tadi, saya tambah. Umar radhiyallahu taala anhu, kan waktu itu kan umat Islam diintimidasi di Mekah. Sah? Umar orang kuat atau orang lemah? Orang kuat. Dia bilang Rasulullah, kita kebenaran, dalam kebenaran, benar. Engkau Rasulullah, betul, betul. Islam benar, benar. Kafir salah, salah. Tapi kenapa kita yang benar ini dihina? Kenapa kita tidak angkat senjata? Kata Umar, kita belum diizinkan. Kata Nabi SAW, Umar, kita tidak diizinkan untuk itu sekarang. Jelas? Jelas? Sekarang misalnya ada kita yang mungkin diam, sebagian ulama diam ketika zaman fitnah seperti hari ini. Bukan berarti kita menerima, tidak. Kita belum diizinkan secara syar'i. Nah, di situ perlu ilmu dan istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh sekarang kaum muslimin tentang undang-undang baru ini, apa namanya? Undang-undang cilaka. Kenapa namanya? Hah? Ya, jadi kaum muslimin, sebagian masya Allah turun ke jalan, itu. Sebagian tidak merekomendasi turun jalan. Tentu pilih yang mana? Kalau pakai perasaan, ya turun ke jalan. Tapi kalau ikut aturan Nabi Alaihissalam, aturan Nabi Alaihissalam, mereka ikut mekanisme yang syar'i. Jalur banyak, bukan hanya jalur turun ke jalan. Sudah banyak sekali kita turun jalan, Pak. Orde lama jatuh dengan revolusi, sah? Orde baru jatuh dengan reformasi. Nanti reformasi jatuh dengan entah apa lagi namanya. Yang di demo hari ini itu, Pak, yang demo dulu.
Sah. Jadi demo tak menyelesaikan rupanya. Walaupun ulama khilaf dalam masalah ini sekarang, tapi yang lebih dekat kepada wasiat Nabi alaihissalatu wassalam adalah tidak membuka aib pemimpin di depan khalayak ramai. Kalau sudah ramai-ramai itu rusak sistem. Rusak sistem. Karena yang hadir di demo orang berilmu semua atau kebanyakan tidak berilmu? Baik, orang penyabar atau kebanyakan tidak penyabar? Emosi. Emosi. Ini emosi tidak punya senjata kecuali batu. Ini emosi punya senjata pakai mesiu, pakai peluru. Mana yang menang? Dua-duanya emosi ini. Jadi mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat dalam hal seperti ini kita memang harus istiqamah. Cuman memang sebagian besar memilih jalan tidak istiqamah. Itu sudah sejak zaman Nabi. Yang tidak beriman itu lebih banyak pada yang beriman. Yang istiqamah itu tidak sebanyak yang apa namanya? Tidak sebanyak yang tidak istiqamah, yang suka melanggar lebih banyak daripada yang ini. Kecuali generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Pak? Alun jelas? Sudah? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf barangkali tidak perlu ada tanya jawab. Sampai jumpa kembali insyaallah pada bulan depan dengan penuh keimanan insyaallah taala. Terima kasih dan mohon subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.